Sedulur, selamat malam. Pada malam hari ini saya mau vlog atau buat video tentang keadaan mall yang ada di Genting Highland. Ya, hari ini hari Minggu, tepatnya tanggal 20. Sekarang keadaan mall Genting sudah mulai ramai sedulur. Oke, kita telusuri dari tokonya sedulur. Tokonya sudah terbuka. Ini ada toko Sirisi. Ini toko HM pun sudah buka. Nanti kita kesini sedulur. Kita lihat. Oke. Ada toko Fos. Fos apa kedai ini? Kedai Fos ini sudah buka sedulur. Ya, walaupun belum ramai banget, tetapi pengunjungnya sudah lumayan banyak sedulur. Makan pengunjung. Ini juga walaupun bawahnya sedulur. Ini sementara sini ada 3 lantai sedulur. Ini yang 1, 2, 3. Sementara saya ini sekarang berada di lantai 2 sedulur. Kita lihat lebih jauh lagi keadaan kedai-kedai yang ada di mall ini. Apakah sudah buka semua? Ternyata ini sudah ramai sedulur. Ya, inilah kawan ke keadaan mall Kota Genting. Pokoknya semua pada sudah pada buka sedulur. Itu ada dua toko sepatu pun sudah buka. Toko sepatu, ini toko jam. Kita sendiri ini ada kedai Cici. Ini tingkat 2 sedulur. Guys, ternyata mallnya kayaknya sudah banyak yang bekas tuh. Kedai Popong, ada kedai Taumen. Jadi sementara ini saya berada di mall tingkat 2 sedulur. Di sini ada 3 lantai, ini lantai kedua.
tokonya semua sudah banyak yang buka sih. Mall Sekinyo. Sedulur kita telusur ke sini lagi sedulur. Ini ada kedai Lovisa. Ini jual pernak-pernik untuk perempuan. Lihatnya lihatnya sedulur. Lihatnya satu, ini eskalator satu, dua, tiga, empat. Ya seluruh kita kesini lagi. Ini ada detas. Mantap tuh seluruh Adidas ini. Kaos bola komplit. Ya nanti kita masuk sini lah. Adidas.
lur kita